Pilihan 2019 kepada nelayan di kawasan Johor Selatan bukan gula-gula pilihan raya. Tegas Menteri Besar Datuk Dr. Sarudin Jamal, bantuan itu merupakan allowan tahunan yang diberikan sebagai memenuhi salah satu tanggungjawab kerajaan negeri Johor. Tersebut diluluskan dalam mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri. Ini bukan hasil daripada bajet. Inilah allowance yang sebelum ini pernah dibagi. Jadi tak ada kesalahan dari segi kempen lah, Tok? Tidak menyalahi undang-undang kempen? Sebelum ini pun memang setiap tahun dibagi. Tadi pada pandangan saya, tiada isu lah. Pembayaran bantuan khas RM1,000 seorang itu akan dibuat secara terus melalui 3 fasa dan bukan yang secara ansuran. Penjelasan Datuk Dr. Sarudin itu sekaligus menjawab pertikaian yang ditimbulkan pihak tertentu menjelang PRK Tanjung Piai sama ada pemberiannya menyalahi undang-undang kempen.